tempe ya, Bunda. Ini enak sekali sambal tempenya. Ini bahan-bahannya udah aku sediakan, tempe, kemudian cabai merah, bawang merah, terasi, kaldu bubuk, garam sama gula ya, Bunda. Jadi bumbunya untuk terasi sama bawang merah aku goreng dulu, Bunda. Kemudian untuk tempenya kita rebus sebentar, kita kasih garam. Kita rebus sebentar ya, Bunda. Ini aku pakai 2 tempe aja. Kemudian ini aku sediakan garam, gula, sama kaldu bubuk ya, Bunda, untuk bikin sambelnya nanti. Ini kaldu bubuknya. Kemudian kita masukkan cabenya. Cabenya jadi cabai segar ya. Ini enggak aku rebus, enggak aku goreng. Jadi cabenya cabai mentah ya. Jadi enak sekali ini, Bunda. Kemudian kita masukkan bawang merah yang sudah kita goreng sama terasi juga ya yang sudah kita goreng tadi. Nah, setelah itu tinggal kita haluskan ya, Bunda. Ini kita haluskan sebentar sampai halus. Nanti kita tambah ini ya, apa, jeruk ini ya, jeruk sambal yang kecil-kecil itu ya, sama makannya sama kemangi. Ini udah mau halus ya. Ini enggak aku buang isi cabenya ya, Bunda, biar masih tetap pedes ya. Kalau mau dibuang isinya nanti kurang pedesnya. Ini aku penyet tempenya ya. Sambalnya sudah jadi, tinggal kita penyet tempe yang sudah kita rebus tadi ya. Ini sudah, tinggal kita siapkan daun kemangi sama jeruk sambal yang kecil-kecil ini. Enak sekali nanti dimakan sama sama sayur bayam, sama bandeng, sama tempe goreng juga bisa ya. Ini enak sekali. Ini jeruknya seperti ini, Bunda, jeruk yang kecil ya. Ini kita tinggal santap dengan sayur bayam sama tempe goreng sama bandeng ini ya, bandeng, otak-otak bandeng. Ini enak sekali, Bunda. Nanti ini aku kasih jeruk sambalnya ya. Ini sudah siap. Bunda, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat mencoba.